Sebuah truk terjebak dan terseret arus sungai di perbatasan desa Watusipi dan Boba, kecamatan Golewa Selatan, Maumere, NTT. Peristiwa ini terjadi karena sopir nekat menerobos sungai. Warga berusaha untuk mengevakuasi truk dengan menarik dengan tali agar tidak terseret lebih jauh. Sementara sopir truk dan dua penumpang selamat dari kejadian tersebut. Saat musim kemarau, sungai ini kering dan menjadi ruas jalan alternatif yang biasa digunakan warga sebagai akses antar kecamatan dari Golewa Selatan menuju Imere dan Aimere karena ketiadaan jembatan.